kalian mengalami kejadian seperti ini, jangan takut dulu ya. Semua ada solusinya kok. Pertama, kalian harus tetap tenang dan jangan panik, agar tetap bisa bernapas dengan baik. Selanjutnya, perlahan pegang kepala gurita dengan erat. Lalu, lepaskan lengannya satu persatu. Lihat, dengan mudah semua bisa teratasi kan? Atau bisa juga kalian melepas masker lebih dulu, lalu melepaskan guritanya. Memang sedikit sulit sih, soalnya gurita kan memiliki lebih dari 2000 alat penghisap pada 8 lengannya. Dan satu penghisapnya mampu menahan beban hingga lebih dari 10 kg loh. Tapi bukan cuma itu saja loh. Alat hisapnya dilengkapi dengan kemoreseptor, sehingga gurita bisa merasakan benda yang disentuhnya.